Assalamualaikum. Hari ini Dian akan membuat tumis pok choy dan kecambah. Ini adalah bahan yang sudah saya siapkan. Ada pok choy, kecambah, dan telur. Pertama, pok choy-nya akan kita potong ya, sesuai dengan selera aja. Ini saya belah, ini saya potong jadi dua aja. Yang kedua, ini telurnya akan kita orak-arik. Bumbu yang perlu kita siapkan ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar, daun bawang, satu. Kemudian ada gula, garam, dan kaldu jamur. Bumbu-bumbunya akan kita iris-iris aja. Kemudian kita akan tumis bumbu-bumbunya. Pertama bawang merah dan bawang putih dulu. Tumis sampai setengah matang aja. Setelah aromanya mulai keluar, kita masukkan juga cabai-cabainya. Kita tumis sampai lagi. Kemudian kita masukkan telurnya. Kita masukkan pok choy-nya, kita campur. Kemudian kita masukkan sedikit air ya. Aja. Masukkan bumbu gula, garam, dan saus tiram. Campurkan. Kecambah masuk.
masak nih sebentar aja ya. Yang terakhir kita masukkan adalah daun bawang. Kalau suka berkuah, bisa ditambahkan air lagi ya. Oke, ini udah siap. Sekarang kita icip rasa. Kalau udah pas, matikan dan sajikan. Inilah hasilnya, Bunda semua. Oke, sekian dari Dian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.